perjalanan Solo Ride Adventure Pertamina Enduro Jakarta London 30.000 km selama di KBRI Islamabad Pakistan mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari warga negara Indonesia yang sedang kuliah, sedang bekerja di Islamabad Pakistan. Merah putih turut hadir menyemarakkan suasana acara buka puasa bersama yang didahului dengan foto bersama. Silahkan lihat suasananya, keramaian di KBRI Islamabad, Pakistan. Ya, sekarang Merah Putih berada di KBRI Pakistan dan ikut acara buka puasa bersama dengan masyarakat Indonesia. Nah, istilahnya kita ngabuburit dulu sebelum buka puasa bersama. Ya, mungkin ada satu dua orang yang bicara. Boleh, silakan Pak. Kasih pesan-pesan apa. Ayo. Ayo, ayo sampaikan. Ayo. Ya, selamat. Mudah-mudahan program tur Jakarta London sukses dan selamat. Amin. Oke, terima kasih. Ya. Ya, ini dari anak muda. Ayo, dari muda. Anak muda pagi. Ya, silakan. Silakan. Ya, apa nih pesan yang buat anak muda? Ayo. Bangkit. Ah, betul. Bangkit dan semangat juang, ya. Oke, selamat berbuka puasa. Oke lah, ini Bros Stephen Langitan dari KBRI Islamabad, Pakistan. Saya sangat beruntung jika hari ini ikut acara buka puasa bersama dengan masyarakat dan pelajar yang ada di Pakistan. Boleh tahu ini pelajar atau masyarakat atau bagaimana? Ya? Mahasiswi, ya gitu. Boleh perkenalan dulu sama Mbak ini. Mbak ini mahasiswi apa di sini? Mahasiswi di Fakultas Islamic Studies. Meter 8. Oh, tapi Mbak udah kayak orang Pakistan nih. Cantiknya kayak orang Pakistan. Aduh, oke. Nah, itu ya, itu salah satu mahasiswa yang kuliah di Pakistan, dan memang ini rata-rata semua adalah mahasiswa yang sekolah atau melanjutkan S1-nya ya, banyak kan? S2-nya di Pakistan. Itulah kehadiran Merah Putih di sini dalam perjalanan Jakarta-London bertemu dengan masyarakat Indonesia dalam acara buka puasa bersama. Dan di ujung sana Duta Besar Republik Indonesia Bapak Irwan Sujudi Amri tentunya di meja VIP. Ya, Stephen Langitan dari KBRI Islamabad, Pakistan.